Hello, saya Andy Ligren. Selamat datang ke program kami. Topik kali ini ialah bagaimana tindakan pantas dapat menyelamatkan kita. Sehiris logam membenam mata seorang pekerja. Seorang pekerja gudang menjadi mangsa musim panas. Seorang rakan tercekik sandwich. Dia tidak boleh bernafas. Apa yang perlu dilakukan? Anda boleh melakukan yang terbaik. Bertindak dapat mencegah keburukan. Lakukan pertolongan cemas. Anda tidak perlu menjadi seperti Batman. Anda hanya perlu bertindak pantas dan tahu tugas anda. Suatu hari, anda mungkin berhadapan dengan situasi pertolongan cemas. Anda mungkin juga menjadi mangsa. Tidak ada pelan keselamatan yang sempurna. Walaupun terdapat kelengkapan perlindungan peribadi, kita perlu ingat, kemalangan tetap boleh berlaku. Mari mulakannya mudah. Katakan sesuatu memasuki mata anda dan ia bergenang dalam mata dan tidak terkeluar. Cuba ini. Tarik kelopak mata atas, iaitu upper lid, jauh dari bola mata. Ini boleh menyebabkan partikel jatuh ke bahagian bawah kelopak. Kemudian, keluarkannya dengan putik kapas. Jangan cuba keluarkan objek yang tertanam dalam mata. Hanya menyentuhnya akan menyebabkan ia masuk lebih dalam lagi. Tenangkan mangsa dan letakkan secawan air menutupi mata yang tercedera. Balut kedua-dua mata. Ia mengekalkan kedudukan mata yang cedera. Ingat, kedua-dua mata bergerak serentak apabila memandang sesuatu. Tenangkan mangsa hingga bantuan perubatan tiba. Jika anda tidak pernah tahu teknik pertolongan cemas, anda boleh lihatnya hari ini. Anda mesti tahu kedudukan peti pertolongan cemas di tempat kerja. Mari lihat kecederaan biasa yang lain.